Hai guys, jadi kali ini aku mau sharing tentang toner yang aku beli dari brand asal Taiwan, Nier, yang artinya daughter atau putri. Waktu aku unboxing ini, di dalamnya sudah ada thank you card in Chinese, dan produknya juga ada dikasih kertas-kertas kecil gitu biar dia tuh gak terlalu banyak goyang-goyang. Jadi tetap stay in place. Aku memutuskan untuk mencoba brand ini karena emang brand ini termasuk salah satu brand skincare ternama di Taiwan sana. Dan emang waktu aku cobain tuh produknya bagus banget karena teksturnya bener-bener kayak air, cepet nyerapnya dan gak lengket sama sekali. Ini juga cocok banget buat kulit yang sensitif karena ini tuh mengandung bahan-bahan yang alami gitu loh. Nah, kalau dilihat teksturnya bener-bener kayak air kan. Di sini aku juga pengen bener-bener ngupas bahan-bahan yang dipakai dalam toner ini. Nah, yang pertama itu ada luffah extract. Luffah itu tuh semacam sayuran yang kayak timun. Terus ada juga sodium hyaluronate. Yang itu tuh garam sodium yang bisa memberikan efek moisturize lembab gitu. Dan ini juga aman banget buat kamu yang punya kulit sensitif karena zat ini itu mirip sama hyaluronic acid yang diproduksi tubuh kita sendiri loh. Terus ada juga witch hazel extract dan chamomile extract, yaitu ekstrak dari tanaman witch hazel dan chamomile, dan ini juga udah terbukti aman untuk kulit kita. Lanjut lagi ada cucumber extract, yaitu ekstrak dari timun, dan rose extract dari bunga mawar. Selanjutnya ada trehalose, yaitu zat glukosa yang mudah banget untuk diserap oleh kulit dan juga mempertahankan kelembapan kulit dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir ada natogam yang mengandung vitamin dan bagus banget untuk menjaga kulit yang sehat. Aku juga suka wanginya yang harumnya tuh pas, gak nyengat gitu, mild and soft. Dan selama beberapa bulan aku pakai ini juga emang kulit aku terasa lebih lembab dan udah gak pernah kering lagi. Terus aku juga gak ngerasain side effect kayak merah-merah atau perih gatal-gatal gitu juga. Jadi ini cocok banget sih buat kalian yang punya kulit sensitif. Aku sih rekomen banget kalian cobain deh produk ini.